Manchester United melaju ke final Piala FA, Erik ten Hag lontarkan pujian ini ke pemain. Manajer Manchester United Erik ten Hag memuji penampilan para pemain saat mengalahkan Brighton dan Hove Albion pada babak semifinal Piala FA di Stadion Wembley, Ahad, tanggal 23 April tahun 2023. Menurut dia, para pemainnya telah bangkit setelah tersingkir di ajang Liga Eropa tengah pekan lalu. Pada hari Kamis saya melihat tim yang tidak saya kenal, tetapi hari ini kami kembali bermain seperti biasa. Saya dapat melihat tekad dan ketahanan. Kami berjuang untuk setiap fase dan berkompetisi di setiap pertempuran. Kami memiliki peluang bagus, kata Erik ten Hag kepada BBC One seusai pertandingan. Dalam pertandingan tersebut, ia juga memuji penampilan Victor Lindelof yang berhasil mencetak tendangan penalti kemenangan Setan Merah. Dia cukup keren dalam hal adu penalti dan dia cukup bagus secara umum. Saya pikir Victor dan Luke Shaw bermain brilian. Mereka bekerja sama dengan Casemiro. Tentang David De Gea yang mampu menjaga gawang tak kebobolan, Erik ten Hag mengatakan bahwa, saya sangat terkesan dengannya. Dia melakukan beberapa penyelamatan brilian. Sangat menyakitkan ketika dia melakukan kesalahan pada hari Kamis lalu. Seringkali ketika Anda melakukan kesalahan sebagai penjaga gawang, Anda dihukum. Namun, kami bangkit kembali hari ini. Manchester United berhasil melaju ke babak final Piala FA tahun 2022 sampai tahun 2023 setelah menghentikan perlawanan Brighton dan Hove Albion yang mampu tampil mendominasi penguasaan bola sepanjang pertandingan. Man U berhasil menang dalam adu penalti setelah bermain imbang tanpa gol hingga babak perpanjangan waktu. Ten Hag, Man United harus tahu caranya menang meski bermain buruk. Selama ini, Manchester United yang begitu mengagungkan sepak bola menyerang terkadang sulit menang. Erik ten Hag pun menuntut Setan Merah bisa belajar main buruk tapi tetap menang. Manchester United musim ini tampil lumayan oke bersama Erik ten Hag. Bersama pria asal Belanda tersebut, Setan Merah cukup mengerikan dengan meraih sebanyak 36 kemenangan, dan hanya 7 kali imbang dengan menelan 9 kekalahan dari 52 pertandingan di seluruh kompetisi. Meski demikian, tersingkir dari Liga Eropa usai dibantai Sevilla 0-3 di leg kedua, Jumat 21/4 kemarin menunjukkan bukti bahwa Man United belum mampu konsisten bermain di level tertinggi. Maka dari itu, Ten Hag menuntut Setan Merah bisa menemukan pakem bagaimana caranya menang walau tengah tampil buruk. Ya, saya harap semua orang melihat itu. Apa yang saya dengar dari banyak pakar dan penggemar adalah bahwa kami membuat kemajuan dan bahwa kami berkembang. Kami tim berbeda sekarang dan saya pikir, seperti yang saya bilang, kami sudah menunjukkan kemajuan, kata Ten Hag di situs Mu. Tapi juga, kami harus menghadapi langkah-langkah yang harus dilakukan, itu cukup jelas, dan saya bisa bilang setelah Sevilla, itu cukup jelas, tapi juga beberapa laga lainnya. Tak ada tim yang selalu bermain di level tertinggi, tapi kalau Anda tak bermain pada level tertinggi, Anda harus tetap menang, dan itu suatu hal yang harus kami pelajari. Dan bagaimana kami menangani kemunduran dalam sebuah permainan, dan kami harus terus melangkah, kami harus tetap ada pada rencana, tetap pada pertandingan, ya, kami harus melangkah lagi, tegasnya. Manajer Manchester United Erik ten Hag simpan kunci untuk kalahkan Manchester City di final Piala FA. Ten Hag mengatakan timnya akan melakukan segalanya untuk mencoba dan menghancurkan harapan treble Manchester City. Manchester United akan bertemu Manchester City di final Piala FA setelah mengalahkan Brighton lewat drama adu penalti di babak 4 besar, Minggu 23/4 malam WIB tadi. City tetap berada di jalur untuk memenangkan treble musim ini, sebuah prestasi yang sebelumnya hanya dicapai oleh United di sepak bola Inggris, dan Ten Hag tahu para pemainnya memiliki kesempatan untuk merusak impian rival mereka dengan memenangkan final di Wembley. Saya mengerti perasaan fans Man United tentang itu. Kami akan melakukan segalanya untuk memberikan trofi itu kepada mereka. Kami akan mengerahkan segalanya, jika itu memerlukan segalanya. Pokoknya lebih dari 100%. Fans bisa memegang itu, katanya kepada wartawan. Kami memiliki bukti bahwa kami bisa bermain, seusai mengalahkan City dengan skor 2-1 di Old Trafford.
Kemudian kami harus memainkan permainan yang sempurna. Kuncinya, saya tidak akan memberi tahu Anda. Saya menyimpannya untuk diri saya sendiri. Kami harus melakukannya lagi. Pertama-tama Anda harus fokus pada permainan yang berbeda. Kami harus berada di empat besar. United sekarang akan mengalihkan fokus mereka untuk perebutan empat besar. Setan Merah melanjutkan kampanye Liga Primer pada Jumat 28/4 dini hari WIB di markas Tottenham. Manchester United khawatir Rafael Varane bisa absen hingga akhir musim ini. Masalah cedera bisa menjadi lebih buruk bagi Manchester United saat mereka sekarang mengkhawatirkan bahwa bek tengah Rafael Varane bisa absen lebih lama dan melewatkan sisa musim ini, menurut laporan. Pemain internasional Perancis itu ditarik keluar pada babak pertama di pertandingan leg pertama perempat final Liga Eropa melawan Sevilla di Old Trafford pada pertengahan pekan lalu. Kepergian Rafael Varane karena cedera, dan kemudian disusul duetnya di jantung pertahanan Lisandro Martinez, akhirnya membuat Manchester United yang sudah unggul 2-0 kemudian hanya bermain imbang 2-2 di akhir laga, sebelum tersingkir dengan kekalahan 3-0 di leg kedua. Rafael Varane awalnya diperkirakan hanya akan absen selama beberapa pekan saat dia sudah melewatkan pertandingan melawan Nottingham Forest dan Sevilla serta akan absen untuk laga melawan Brighton di Piala FA. Namun, menurut berita yang kami kutip dari Daily Mail, bek tengah Perancis itu menjalani scan di pergelangan kakinya setelah pembengkakan awal turun dan keputusannya adalah bahwa dia mungkin akan absen hingga 6 minggu. Jika Rafael Varane benar-benar harus beristirahat selama 6 pekan, maka dia dipastikan tidak akan bermain lagi untuk Manchester United di musim ini dengan pertandingan terakhir mereka adalah melawan Fulham di pekan pamungkas Premier League pada tanggal 28 Mei. Tentu saja berita ini akan menjadi pukulan besar bagi manajer Erik ten Hag, yang harus berjuang untuk memenangkan Piala FA usai tersingkir dengan memalukan di Liga Eropa dari Sevilla yang terseok-seok di La Liga.